Hello, hello, jumpa lagi bersama Mr. Try. Kali ini kita mau ngomong-ngomong mengenai RNG dari World Boss itu sendiri. Yuk langsung kita gaskan. Salam dulu bos, biasa, pamer. Yuk gas. Ya, kita kembali ke teritori dulu. Nah, jadi begini ya. Ini Mr. Try bukan bicara mengenai bagaimana mendapatkan bahan rednya, tapi bagaimana meningkatkan peluangnya ya. Ya, salah satunya Mr. Try sudah bikin jadi red nose-nya ini. Yuk, langsung aja kita ke tempatnya ini ya. Oke. Ke sini ya, ke gudangnya ini. Nah, ini bahan-bahannya sudah ada. Oke, langsung aja kita ke karakter yang biasa Mr. Try nabung bahannya nih. Nah, sih nanti kita akan ngomong-ngomong di sini nih. Bagaimana cara menghitung yang efisien ya teman-teman, mungkin bisa mengikuti pola dari Mr. Try. Oke, mana bahannya? Oke, jadi begini ya. Ada baiknya juga gini ya, teman-teman juga beli ini dari barrel shopnya, dari shopnya ya. Oke, ditabung aja. Dan kebetulan Mr. Try nggak terlalu pakai ini lagi. Ini dapat 3, ini sudah dapat 3. Yang duanya, satu sudah tukar bahan jadi kuning, yang satunya langsung dibuat craft jadi red nose dari armor itu sendiri. Oke, jadi teman-teman lihat di sini ada dua yang Mr. Try lagi fokus di sini ya. Kalau ini kan sudah ya. Oke, udah nggak usah, ini Mr. Try udah punya jadi nggak fokus. Oke, kita lihat di sini Mr. Try sebentar lagi akan bikin novernya ini ya. Sub weapon sudah 136, butuh 150, jadi kurang sekitar 14 lagi. Gampang lah. Ini Nover ini kan setiap 3 hari libur sekali, terus 3 hari lagi. Berarti anggap aja kalau per 3 harinya itu dapat 3 ya, dapat 1 ya, kasihan ya. Oke, anggapnya 3 ya. 3 berarti 9. Buka terus kalau butuh 14. Ya, butuh 6 hari, nggak sampai seminggu lagi. Oke. Nah, itu perhitungannya. Oke. Jadi Mr. Try nggak terlalu, karena sudah punya di sini, kok nggak tukar bahan ini aja. Tenang. Walaupun Mr. Try punya lebih bahan sini, Mr. Try nggak langsung tukar begitu aja, tapi Mr. Try akan menukarkan ke area ini. Tuh, bagaimana hitung-hitungannya? Nah, begini teman-teman. Untuk biar bisa dapat 2 sekaligus ya. Ini kan ada helm ya. Sub weapon-nya oke, anggap aja itu 6 hari lagi lah. Oke, gampang lah. Nanti belum tambah kita beli dari shop juga, oke. Nah, ini kan butuh 40 nih buat baru bisa kita bikin helm. Nah, ini kan 19, tapi kita kurang 21 dong. Nah, caranya gini, Mr. Try sudah bikin di sini. Nah, ini teman-teman lihat ya, kita dari Kesarka Fang ya, atau gigi Kesarka ini. Nah, ini kan ada 2, kita kan cuma butuh 1. Nah, 2 ini Mr. Try akan tukar menjadi 1 bahan merah. 2 ini Mr. Try akan tukar menjadi 1 bahan merah. Kemudian ini 2 ini ya. Nah, 1 bahan merah itu rata-rata 3-6. Kemarin Mr. Try tukar 2 biji itu dapat jadi 5. Berarti kita hitung aja 5 ya. 3-6 kita hitung rata-rata 5 aja ya. Nanti 4 belakangan ya. Oke, kalau 2 ini menjadi 1 berarti 5 ya. Ini 2 lagi jadi 1 ya. Yang ini berarti sudah 10 ya. Oke, 10. Kemudian yang ini Nover Skill nih ya. 2 ini berarti jadi 1, berarti sudah 15 ya. 5 10 15. Kemudian yang ini, yang di bawah sini, nah, ini sama ini. Oke, ini karena sudah punya, jadi misalnya tukar aja ya, tukar aja kedua ini. Dua ini boleh beda bahan ya, boleh beda bahan merah. Itu berarti Mr. Try punya 20 loh. 20 berarti kurang 1 kali lagi sudah dapat ya. Oke, gampang kan ya. Jadi gitu, jadi tinggal tambah 1 kali lagi kill bosnya nih ya. Terus ini get helm loh. Sabar bentar dulu, itu sudah 20. Nah, ini kalau bisa try tukar lagi, ini kan ada 2. Jadi berapa? Tambah 5, 25. Ini kalau Mr. Try mau tukar sekarang aja sudah jadi. Tapi enggak, nanti Mr. Try akan bikin di video berikutnya ya. Tukarnya di sini semama kita mau helm ya. Jadi jadikan bahan helm merah ya. Oh, ini aksesoris ya. Material, kita masuk di material, astaga. Nah, paman kita mau jadikan ini ya. Kita klik di sini. Nah, mau pilih yang mana? Dicampur aja nih, campur aduk nih sama ini. Boleh sama ini. Boleh. Oke, nanti aja teman-teman tunggu di video berikutnya.
Dan kali ini karena fokusnya adalah di kebiasaan Mr. Trey kalau lawan board boss untuk mengumpulkan bahan-bahannya ini. Dan juga Mr. Trey nanti abis ini Mr. Trey tunjukin di akun satunya bagaimana bahan merahnya sudah terkumpul dan bahan kuningnya juga sudah terkumpul. Oke? Oke, kali ini kita mau lihat ya punyanya si akun yang satunya nih ya. Oke, kita langsung ke tempat tabungannya ya. Sama, gua taruh di Grandmaster biar nggak lupa. Nah, yuk kita lihat hitung-hitungan yang ini ya. Apa nih? Wah, ini tabungannya aja di sini ya. Oke, nah. Itu biasa ya, teman-teman lihat nih ya. Helmnya ada 4. Nah, oke. Helmnya ada 4. Nah, metode ini baru-baru aja bisa terbikin ya. Jadi helmnya ada 4. Nah, jadi kalau mau bikin ini sih sebetulnya udah jadi sih. Udah jadi, gampang. Ini ya 35 lagi lah. Kecil lah ya. Oke, jadi seperti itu ya, sedikit pamer-pamer ya. Jadi teman-teman yang belum dapat bahan atau bahannya masih dikit, ya tetap bersemangat lah. Oke, teman-teman, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk langsung kita lihat aja video kebiasaan dari Mr. Trey melawan World Boss. Mr. Trey pakai ini aja deh. Mr. Trey nggak pakai ini nih, males nih. Nggak tahu ya kenapa ya kalau pakai ini ya. Kurang beruntung atau kurang sabar ya. Nggak tahu, terserah teman-teman lah ya. Tapi ada baiknya kalau teman-teman yang CP-nya masih kecil pakai ini deh, biar lebih full slot ya. Oke, langsung aja kita ke videonya. A few moments later. Ya, jadi begini ya kebiasaan Mr. Trey ya. Masuk terus kalau sudah rame keluar. Terus lagi. Ya. Masuk lagi. Ya, enggak tahu ya. Ini jangan diikuti ya. Ini kebiasaan buruk. Nah, ini sendirian kan Mr. Trey. Nah, ini baru Mr. Trey gas. Entah kenapa ya. Ya, walaupun ini sekedar RNG belaka, tapi rasanya ini sih cukup manjur sih buat mendapatkan, ya beginilah. Bukan semata-mata untuk bahan merah ya, tapi bahan kuning kalau bisa jangan satu lah, 2 atau 3. Jadi tujuannya di situ sih. Tapi ingat teman-teman, untuk bisa masuk cepat dan duluan itu device-nya teman-teman harus loadingnya cepat ya. Kalau HP kentang kayak HP-nya Mr. Trey yang satunya buat grinding only, aduh, seringkali terlambat. Jadi di sini Mr. Trey kalau mau lawan bos biasanya sih 1 jam setelah bos itu muncul. Nah, ini sambil Mr. Trey klik-klik kepalanya sih. Nggak tahu ya benar apa enggak ya. Yes, iseng-iseng berhadiah lah. Lah, keluarkan merahnya dan bahan kuningnya kurang dari 1, lebih dari 2. Salah. Lebih dari 1. Ya. Oke. Dan kita bikin percobaan lagi yang berikutnya. Masih juga dengan pola yang sama, yaitu pola hoax. Jadi, nah, keluar aja dah. Tapi kadang-kadang Mr. Trey nggak yakin sih. Kenapa aku bisa begini ya? Coba masuk lagi. Ini kan ada 3 tambahan, jadi bisa masuk 2 kali. Oh, sudah ada orang. Keluar dulu. Masuk lagi. Sendirian. Ada orang. Tapi ingat ya, ini nggak jaminan karena ini kabar hoax. Jadi kalau teman-teman mau ikut, silahkan. Keluar lagi. Nggak apa-apa, pokoknya yang penting lagi world bossnya nggak mati.
keluar masuk, keluar masuk. Memang kadang sulit sih, tapi ya iseng aja. Wah, gue duluan nih. Tetap aja keluar ah. Iya, keluar lagi. Jadi di sebelumnya itu kan misalnya udah tunjukin ya cara-cara seperti ini misalnya dapat lakukan sehingga dapat bahannya banyak. Entah mungkin ada teman-teman lain yang lebih beruntung dari Mr. Try, nggak apa-apa, silahkan digarami aja. Oke, gimana nih? Oke, kita coba gas aja ya. Betul nggak percobaan ini berhasil apa enggak nih? Nah, misalnya biasanya menyisakan ultinya di sekitar 3 bar lah. 3 bar darahnya. Sikat gitu tuh ultinya. Oke. Biasanya sambil gua mijit-mijitin kepalanya sih. Tapi ya enggak ada gunanya. Lah, ini tambah gila kan, nggak masuk akal kan, kurang 2 slot loh. Ya itu dia lah, kadang-kadang ya nggak tahu ya, game ini mungkin aneh-aneh gimana, apa ngebug gitu loh ya. Oke teman-teman, jadi silahkan teman-teman ambil kesimpulan sendiri, mau dipakai cara bisa try atau enggak. Dadah.